terus untuk workshopnya atau skillnya itu mulai cuci tangan, kemudian cara pemasangan gown, kemudian pemasang sarung tangan, kemudian melakukan draping itu area operasi ya, jadi mempersempit area operasi, kemudian penyusunan instrumen. Jadi semua ini dilakukan supaya teman-teman perawat muda itu tahu bagaimana teknik yang benar dalam cuci tangan itu untuk menghindari terjadinya infeksi, mengurangi resiko infeksi, kemudian cara memasang baju atau jas operasi yang benar seperti apa, masuk sarung tangan sampai masuk instrumen. Semua untuk kelancaran proses operasi dan juga untuk mengurangi kecelakaan atau menjalankan safety. Kalau lipat-lipatnya tadi Pak, ada teknik?